Kide TV KPM. Hei, baju. Bang, mari bang. Tengok baju bang. Ah, ini baju kanak-kanak ni baru sampai semua ni limited edition ni. Sekarang ni saya tengah susun. Ah, ini baju yang paling mahal bang. Ya Allah. Eh, assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam. Eh, Azhar. Cikgu, ya Allah, cikgu apa khabar cikgu? Baik. Awak buat apa kat sini? Saya tolong mak saya berniaga, cikgu. Oh, bagus ni awak ni. Alhamdulillah. Tapi macam mana perniagaan awak sekarang ni? Itulah cikgu. Saya sekarang ni nak kata memberansangkan sangat pun tak juga cikgu. Ramai tak belilah cikgu. Oh, macam tu awak kena bantu mak awak ni. Itulah saya tengah pening cikgu. Macam mana cara saya nak buat cikgu untuk bantu perniagaan mak saya? Kebetulan awak tingkatan 4 tahun ni kan? Betul cikgu. Ha, jadi awak saya cadangkan cuba masuk kelas perniagaan di sekolah. Sebab di situ awak akan diajar secara teorinya bagaimana perniagaan ini boleh dijalankan supaya lebih menguntungkan pada masa akan datang. Oh, jadi dengan pembelajaran tu saya boleh bantu perniagaan mak saya cikgu. Insya-Allah boleh tu. Saya rasa boleh. Oh, kalau awak nak tahu dengan lebih lanjut, apa kata? Kebetulan saya nak ke kelas tambahan. Jom ikut saya. Jom cikgu. Saya nak ikut cikgulah. Jom. Saya ni cikgu. Simpan dulu. Okey, jom. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mendengar Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, untuk hari ini kita nak sambung pembelajaran kita berkenaan dengan mata pelajaran untuk menengah atas ini. Saya fahamkan tingkatan 4 kita akan belajar untuk mata pelajaran perniagaan, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Tak lengkap kalau kita nak belajar tapi tidak ada guru. Dan sekarang ini kita bersama dengan Cikgu Hamzi yang handsome dan juga kacak. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Zahar yang kacak, serta handsome juga. Terima kasih. Alhamdulillah, nasib baik cikgu puji saya balik tadi. Cikgu sihat cikgu ya? Alhamdulillah saya sihat Zahar. Baik cikgu, saya kena percaya semua orang dah tak sabar untuk nak memulakan perniagaan. Bila sebut pasal perniagaan ni bukan sekadar mata pelajaran sahaja, tapi saya kena percaya semua orang ada keinginan untuk bergelar sebagai seorang usahawan. Betul betul tu Zahar. Jadi mungkin ya, melalui pembelajaran dari mata pelajaran ini, saya rasa banyak teori yang akan dikongsikan. Baik. Yang boleh diaplikasikan di dunia luar nanti. Tapi untuk pembelajaran hari ini, saya bukan berseoranganlah. Baik cikgu. Saya akan bawa murid-murid saya. Wah. Dari Port Dickson saya bawa. Dari Port Dickson cikgu. Ya. Datang ke Didik TV KPM. Kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Dan mungkin kita nak berkenalan dengan setiap seorang daripada mereka lah cikgu ya. Oh, baiklah. Boleh kalau macam tu saya minta murid-murid untuk perkenalkan diri. Baik. Yang pertama dimulakan dengan Haziq. Baik, silakan Haziq. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Syarizam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana, Negeri Sembilan. Baik. Apa cita-cita awak Haziq? Cita-cita saya nak jadi cikgu. Nak jadi cikgu. Mesti inspirasi daripada cikgu Hamzi lah ni. Alhamdulillah. Baik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya Alif. Silakan Alif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Alif Nukman bin Muhammad Nizam. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sawajana. Baik. Cita-cita awak Alif? Engineer. Wah, nak jadi seorang jurutera cikgu. Oi, dahsyat cita-cita dia. Ini luar biasa, kita doakan sama-sama. Baik. Amin insya-Allah. Seterusnya, Ainatul. Baik, silakan Ainatul. Okey, hai. Assalamualaikum. Saya Ainatul Ain binti Abdul Razak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat Negeri Sembilan. Baik. Cita-cita awak Ainatul? Businesswoman. Wah, ini nak jadi usahawan cikgu. Jadi kena dengar betul-betul ni. Betul. Dan yang terakhirlah cikgu, tak ada orang lain dah. Kita persilakan. Baik, silakan Farah. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Farah Dahsyat dari sekolah. Hai, assalamualaikum. Saya Farah Dahsyat bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat Negeri Sembilan. Baik, cita-cita awak Farah.
jadi guru. Saya kena percaya inspirasi daripada Cikgu Hamzi juga. Baik, Cikgu, kita dah berkenalan dengan murid-murid kita. Dan saya kena percaya juga mereka yang berada di rumah pada ketika ini sedang menonton kita. Jadi mungkin untuk awal ni, Cikgu, kita nak tahu berkenaan dengan pengenalan mata pelajaran yang kita nak belajar mungkin signifikan dengan gimmick yang dilakukan di awal tadi, Cikgu. Okay. Baik, Azhar. Jadi murid-murid di rumah saya harap bersedia dengan buku catatan dan juga pen dan kertas. Kerana daripada apa ya gimmick yang ditunjukkan tadi itu sebagai melambangkan perniagaan yang sekarang ini semakin mencabar, yep. Di mana perniagaan itu perlu disertakan dengan pelbagai cara untuk memastikan keuntungan itu berterusan. Jadi pada hari ini untuk pengenalan terhadap mata pelajaran perniagaan ini yang dikhususkan untuk murid-murid yang masuk ke tingkatan 4 yang bercadang memilih mata pelajaran perniagaan ini, dan di akhir sesi ini saya harap murid-murid akan tahu tentang pemarkahan untuk perniagaan ini. Seterusnya kita akan pelajari tentang tujuan perniagaan dan juga beberapa pemilikan perniagaan. Seperti mana nama yang ada di sini menunjukkan nama-nama perniagaan. Daripada nama perniagaan pun kita sebenarnya dah boleh jangkakan apakah pemilikan perniagaan tersebut. Baik, Cikgu. Okey, jadi pengenalan untuk mata pelajaran perniagaan ini seperti mana yang tertera di slide. Ada kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Okay, tapi jangan risau, banyak sangat pula kertas dia kan. Tapi untuk perniagaan, dia untuk calon sekolah, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Kertas 4 tu ialah untuk calon persendirian. Di mana mereka ini tidak akan mengambil kertas 3, hanya mengambil kertas 4 disertakan dengan kertas 1 dan kertas 2. Jadi murid-murid kena tahu bagaimana pembahagian markah untuk kertas ni sebagai persediaan. Dalam kita belajar daripada tingkatan 4 ke tingkatan 5, kita dah ada target yang sesuai lah untuk kertas ni. Seperti mana yang tertera juga, boleh tengok kertas 1, kertas objektif. Biasa kan jawab objektif kan, Azhar kan? Okey, kertas objektif 40 soalan. Masa menjawab 1 jam 15 minit. Ikuti dengan kertas 2. Kita panggil sebagai kertas esei lah. Tapi tak semestinya jawab dalam bentuk esei. Dia ada macam-macam kaedah untuk menjawab. Itu soalan pilihan ada lebih kurang 3 bahagian. Itu 100 markah. Tapi wajaran ni akan jadi 60%. Yang kertas 1 tadi 20% dan 80%. Jadi mana lagi datang 20%? Kertas 3. Itu kertas 3 tadi 20%. Kertas 3 lagi 20%. Di mana kertas 3 ni murid-murid diberi peluang untuk membuat kerja khusus. Jadi calon-calon perniagaan yang dah memang duduk dalam kelas perniagaan ni, dia mesti tahu tingkatan 5 nanti pada bulan yang telah ditetapkan mereka akan buat kerja khusus lebih kurang 3 bulan. Lama ke tak lama tu, Azhar? Tak lama lah, cikgu. Tak lama kan? Tapi sebenarnya cukuplah untuk 20% tu. Cukup untuk disiapkanlah, cikgu. Disiapkan sebaik mungkinlah 20% tu. Jadi komplitlah untuk 100% markah. Kalau calon persendirian tadi, mereka ni tak buat kertas 3. Bila tak buat kertas 3, diganti dengan kertas 4. Dia akan menduduki peperiksaan. Di mana soalan tu hampir sama lah kot. Hampir menyerupai untuk rancangan perniagaan kertas 3 tu. Tu sebut sedikit tentang apa yang ada dalam mata pelajaran perniagaan ni sebagai persediaan murid-murid lah. Baik, jadi pentingnya, cikgu, untuk kita tahu markah ni, cikgu, sebagai kita dapat ambil langkah berjaga-jaga, cikgu, untuk memfokuskan kepada kertas-kertas yang akan kita duduki nanti. Betul, Azhar. Benda ni memang kena ingatkan selalu, macam murid-murid saya ni pun. Saya ingatkan daripada tingkatan 4 sampai ke tingkatan 5 sebab bila nak peperiksaan tu dia macam tak berapa pasti berapa pecahan markah ni. Dia lupalah. Jadi saya ingatkan daripada kelas yang awal ini dan akan terus diingatkan sampai mereka ni SPM nanti. Baik, itu dia. Dan seperti yang cikgu sebut sebentar tadi, kita nak bongkarkan teori perniagaan ini supaya menjadi asas kepada kita semua untuk faham mata pelajaran perniagaan ini, cikgu. Baik, kita nak berhenti sekejap, cikgu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Mendengar Atas Didik TV KPM. TV.
KPM. Baik, kembali dalam Dengar Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan Cikgu Muhammad Hamzi Ismail serta rakan-rakan kita daripada dua buah sekolah, SMK Raja Jumaat Port Dickson Negeri Sembilan dan juga SMK Bukit Saujana Port Dickson Negeri Sembilan. Baik cikgu, saya dah tak sabar, saya kena percaya semua rakan-rakan pun dah tak sabar untuk mulakan kelas kita berkenaan dengan mata pelajaran yang kita bincangkan, perniagaan cikgu. Saya serahkan kepada cikgu, silakan. Okey Azhar, terima kasih. Jadi murid-murid, ini ialah bab 1 tingkatan 4 di mana tajuknya ialah tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Murid-murid yang nak mempelajari mata pelajaran ini perlu tahu dimulakan dengan topik ini. Kerana topik ini bagi saya sangat mudah kerana ini berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Jadi mulakan dengan tujuan perniagaan. Apakah tujuan perniagaan yang sebenarnya? Sebelum saya tanya, saya tunjuk dululah. Nanti kan terkejut pula murid-murid saya tanya kan. Okey, jadi tujuan perniagaan yang pertama sekali ialah untuk menawarkan barang ataupun perkhidmatan oleh seorang peniaga kepada pembeli. Baik. Dan penawaran ini akan disertakan dengan wang tunailah di Malaysia. Jadi sertakan dengan ringgit Malaysia kita untuk pembayaran di mana pelanggan ataupun pengguna akan memperolehi barang yang dijual. Okay, jadi hal ini adalah untuk memenuhi keperluan kehendak di mana pelanggan akan memperolehi barang yang dia nak beli. Manakala bagi penjual, mereka akan mendapat keuntungan ataupun dapat duitlah daripada perniagaan tersebut. Okay. Perniagaan ini boleh terbahagi kepada dua, sama ada organisasi bermotifkan untung ataupun organisasi bukan bermotifkan untung. Singkatan dia OBU dan OBBU. Jadi saya sebut sini barang dan perkhidmatan, barang atau perkhidmatan. Boleh ke mana-mana murid saya sini bagi tahu apa yang dia faham tentang penawaran barang atau perkhidmatan? Siapa boleh bagi tahu saya? Kalau tak bagi tahu, saya panggil. Baik, siapa yang nak kongsi? Silakan. Saya panggil Ainatul lah. Baik, silakan Ainatul. Okey, untuk barang, okay, dia lebih dikenali macam sesuatu bentuk lah, bentuk yang kita boleh nampak dan boleh dipegang. Baik. Itu untuk barang. Okey, bagi untuk perkhidmatan pula ialah sesuatu benda dapat kepuasan atau dikuasai. Bolehlah saya nampaklah sikit saya nampak tu kefahaman Ainatul tu. Tapi tadi disebut perkhidmatan tu macam benda yang dirasai. Dia bukanlah benda. Perkhidmatan tu satu benda yang boleh satu perkara yang dinikmati berdasarkan apa yang diberikan oleh pelanggan. Saya nampak tu Ainatul fahamlah konsep tu. Cuma dia nak terangkan tu mungkin perlukan ayat yang lebih teratur lah. Okey, terima kasih Ainatul. Bagus. Okey, seterusnya kita mulakan dengan organisasi bermotifkan untung. Sebut saja untung, semua orang boleh tahu. Untung tu apa? Jadi perniagaan yang bermotifkan untung ni, dia melibatkan organisasi yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran dan penjualan barang ataupun perkhidmatan tersebut dengan objektif untuk memaksimumkan untung. Selagi mana boleh dapat untung, itulah barang-barang yang akan dijual. Dan dalam OBU ini, dia menawarkan barang perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Seterusnya, contoh seperti perniagaan yang wujud pada masa kini. Banyak perniagaan yang ada sekarang, tak kira sama ada secara dalam talian mahupun yang kita boleh nampak secara bersemuka. Okey, macam dalam talian pun dah semakin banyak. Azhar sendiri pernah beli barang dalam talian? Selalu juga, cikgu. Okeylah, Azhar dapat memenuhi kehendak Azhar. Dan penjual akan mendapat keuntungan daripada jualan barang tersebut. Baik. Itu kita katakan sebagai organisasi bermotifkan untung. Ya, betul. Menjual barang atau perkhidmatan dan barang tersebut dihantar. Ada juga perkhidmatan yang ditawarkan di situ. Jadi murid-murid kena bezakan antara barang ataupun perkhidmatan. Ada juga perniagaan yang menawarkan kedua-duanya sekali. Itu OBU yang pertama. Jadi kepentingan keuntungan perniagaan. Kita sebut untung-untung banyak kali kan? Tapi kenapa perniagaan ni perlu untung? Kenapa nak dapatkan untung? Ini saya minta seorang satulah murid-murid saya. Berdasarkan kefahaman kamu, peniaga yang berniaga ni nak mendapatkan keuntungan tu kenapa? Okey, cuba jawab Haziq. Baik, silakan Haziq. Satu jawapan. Haziq, silakan.
Kenapa awak berniaga nak untung? Ataupun mungkin ada rakan yang rakan-rakan lain yang nak membantu. Okey, cuba Alif. Menyara kos barang. Menyara kos barang apa tu? Menyara kos yang terlibat dalam perniagaan. Ya. Ya, ya, ya. Oh, maksud kos barang tu kos yang nak beli-beli barang tulah. Baik. Mungkin bahan mentah. Okey, Alif, terima kasih. Farah. Silakan Farah. Kenapa perlu untung dalam perniagaan? Untuk menilai tahap prestasi sesebuah perniagaan. Okey, terima kasih. Untuk menilai tahap prestasi perniagaan. Baik. Okey, sikit Ainatul. Silakan Ainatul. Untuk membolehkan perniagaan tersebut berjalan dengan maju. Okey, untuk memajukan lagi perniagaan tersebutlah. Baik. Jadi kita nampak soalan tu macam mudah tau, kenapa nak untung? Tapi kena fikir betul-betul lah. Yeah. Jadi jikakan apa yang kita pelajari, memang perlu ada sebab kenapa perlu dapat keuntungan. Seperti mana yang saya senaraikan sini, seperti ada juga yang disebutkan oleh murid-murid tadi berkaitan imej perniagaan, kemudian dapat memastikan kelangsungan perniagaan ini dapat membayar kos-kos perniagaan yang seperti Alif sebut tadilah. Yeah. Saya tak tahu Aziz dia nak sebut yang mana, mungkin ada yang dia nak sebut. Okay, contoh dalam ni, sebab Aziz tadi dah hutang saya satu lah. Menjalankan tanggungjawab sosial. Yeah. Aziz boleh tak bagi tahu saya apa maksud menjalankan tanggungjawab sosial ni? Dia macam saya membangunkan taman permainan. Okey, bagus. Okey, saya harap kalau awak terlibat dalam perniagaan, itu antara benda yang awak akan buat. Membangunkan taman permainan tu untuk kegunaan orang-orang di sekitar tu sebagai sumbangan dia terhadap masyarakatlah. Yeah. Itu tanggungjawab sosial yang telah dijalankan. Tapi dia tetap dalam kategori bermotifkan keuntungan tadi. Keuntungan yang dia dapat tu pada masa yang sama senang dia nak buat amal kebajikan. Okey Aziz, terima kasih. Bagus. Terima kasih Aziz. Okay, jadi saya teruskan. Satu lagi ialah organisasi bukan bermotifkan untung, iaitu kita sebut sebagai OBBU. Baik. Di mana organisasi memerlukan memenuhi keperluan awam dalam pelbagai bentuk bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan kebudayaan. Ini lebih kurang kepada agensi-agensi yang tidak bermotifkan untung lah. Yang mana mereka ni untuk membantu golongan yang tidak berkemampuan ataupun yang memerlukan pertolongan. Yeah. Seperti mana boleh meningkatkan penglibatan sektor awam. Ramai orang akan terlibat. Bila ada je aktiviti sukarela ni, kita akan libatkan banyak pihak yang akan datang membantu kan. Jadi kat sini contoh seperti rumah kebajikan dan bukan badan bukan kerajaan. Dalam situasi sekarang ni, banyak bencana yang berlaku dalam negara. Yeah. Boleh tak mana-mana pelajar saya ni, murid saya ni bagi tahu apa contoh organisasi bukan bermotifkan untung yang sedang popular sekarang ni? Ada tak boleh bagi tahu saya? Baik. Siapa yang nak jawab? Silakan. Angkat tangan sikit. Jeng jeng jeng. Tak ada. Ada cikgu Farah. Silakan Farah. Natma kan cikgu? Natma. Okey, Natma kamu dengar dari mana? Pasal apa? Pasal dibantu pasal apa? Pasal bencana banjir. Okey, bagus. Pandai. 5 bintang tu Farah. 5 bintang untuk Farah. Baik. Okey, jadi dia faham antara sekarang Nadma kan membantu golongan-golongan yang terlibat dalam banjir, itulah agensi pengurusan bencana negara lah. Jadi memang banyak bantuan yang diberikan. Itu antara contoh organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, tapi dalam organisasi bukan bermotifkan untung ni dia ada kaedah perniagaan tersebut. Kaedah dia yang pertama secara percuma. Mana barang itu diberikan secara percuma? Seterusnya yang kedua, jualan pada harga kos. Kalau perniagaan pun dapat beli RM10, jual RM10. Dan seterusnya dia jualan harga bawah kos. Azhar mungkin tahu perniagaan tu harga kos RM10 tapi dia boleh jual dalam harga RM5. Kalau ikut kan rugi tu. Betul. Tapi kat sini melibatkan barang subsidi kerajaan. Azhar tahu apa barang subsidi kerajaan ni? Barang subsidi kerajaan. Biasa ada kat pasar raya sebagai keperluan harian. Minyak cikgu. Okey, bagus. Mantap. Okey. Jadi murid-murid kita tahu contoh minyak, tapi itu minyak paketlah. Sebab tu minyak paket terhad kan. Di pasar raya tak boleh ambil banyak-banyak. Seorang boleh beli berapa aje. Ada had tertentu saja, sebab itu ialah barang subsidi kerajaan. Kerajaan telah menanggung kos-kos yang terlibat dan dijual pada harga satu paket RM2.50. Okey. Seterusnya
Saya akan teruskan. Okey, soalan pengukuhan. Baik. Jeng-jeng-jeng. Berdebar pula. Tiba-tiba keluar soalan pengukuhan, berdebar cikgu. Okey, tengok soalan ini. Apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung? Okey, murid-murid sila tengok pilihan jawapan dan tulis jawapan sekarang. Baik, adakah A, B, C atau D, cikgu? Ya? Di antara keempat-empat jawapan, yang mana satu? Okey, tulis jawapan sekarang. Nanti saya suangkan. Tulis dulu. Ini soalan aras rendah. Jadi murid-murid yang baru belajar ni, okeylah soalan ni. Soalan SPM 2018. 2018. Ini soalan ni keluar cikgu eh? Betul. Baik. Jadi mungkin ada yang dah siap. Kalau ada yang dah siap mungkin boleh tunjukkan. Boleh tunjukkan jawapan. Okey, tunjukkan. Jawapan anda tunjukkan di skrin. Saya yakin dia percaya di rumah juga sedang mengangkat jawapan mereka. Belakang sikit. Okey, nampak Ainatul, saya nampak jawapan. Baik. Farah, saya nampak jawapan. Alif, saya nampak jawapan. Okey, Haziq. Jeng-jeng-jeng. Alhamdulillah. Semua menjawab B, cikgu. Semua B. 10 bintang untuk keempat-empat murid saya. 10 bintang untuk anda semua. Masya Allah. B, meningkatkan pelibatan semua pihak dalam aktiviti kemasyarakatan. Tu saya ada sebut tadi. Jadi murid-murid saya ini memang peka lah. Tak apa yang saya dah sebutkan tadi. Ya, cikgu. Okay, tahniah saya ucapkan. Nanti hadiah klaim nanti. Seterusnya. Pergi untuk bentuk pemilikan perniagaan. Ya. Baik. Bentuk pemilikan perniagaan ini ada 5. Kalau ikutkan dalam topik ini. Baik. Pemilikan tunggal, pemilikan perkongsian, syarikat awam berhad, syarikat senen berhad dan koperasi. Tapi Baik. Azhar, kita takkan terangkan semualah hari ini. Hari ini saya cuba untuk pemilikan tunggal dan pemilikan perkongsian. Baik, cikgu. Pemilikan tunggal jika disebut kat sini, murid-murid boleh nampak yang mana pemilikan tunggal tu maksudnya seoranglah dimiliki oleh seorang individu, dia yang akan keluarkan modal dalam perniagaan itu sendiri. Yang mana perniagaan ini paling popular di Malaysia lah. Kenapa dia paling popular? Salah satu sebab dia mudah dijalankan lah. Dan keuntungan tu sepenuhnya kepada pemilik. Jadi kalau Azhar buat perniagaan tu, untung sendiri-sendiri lah. Tapi kalau rugi pun sendiri-sendiri juga. Nampak dia ada kelebihan dan kekurangan kat situ lah. Jadi di sini saya paparkan kepada murid-murid untuk tahu pendaftaran perniagaan. Perniagaan yang kita buat tu perlu didaftarkan. Tapi jangan risau, walaupun sekarang ni tak boleh nak kuasai topik ni dengan baik, tapi murid-murid akan belajar lagi sekali masa tingkatan 5 tu nanti. Jadi dimulakan dengan borang PNA 42, borang A hantar kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Baik. Kemudian perlu buat pembayaran. Kalau nama-nama perniagaan seperti mana yang tertera depan Azhar dekat meja ni, itu kira nama trek. Baik. Nama trek tu dibayar RM60. Kalau nama seperti dalam kad pengenalan, kita RM30. Dan kita akan dapat borang D iaitu sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Itu memang kena pamerkan di kedai lah. Baik. Macam kedai Mak Azhar tadi, saya rasa ada pamerkan borang D ni. Ada cikgu, tadi kat dinding cikgu. Okey, betul. Cantik. Borang D itu disertakan dengan sebelah dengan kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Okey. Jadi ada dua lesenan kat situ. Okey. Barulah perniagaan tu sah. Baik. Okey, jadi kelebihan dan kekurangan milikan tunggal. Murid-murid perlu tahu kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau sebut kelebihan ni maksudnya apa seronoknya milikan tunggal ni? Apa yang tak seronoknya milikan tunggal? Murid-murid boleh tengok kat sini. Okey, murid-murid saya antara kelebihan dan kekurangan. Kamu boleh baca dekat sini dan cuma saya nak tanya je. Ada ke istilah dalam kelebihan dan kekurangan ini yang kamu rasa kurang faham sikit? Baik. Kalau saya tengok ayat dia macam biasa je lah. Ya. Ada ke yang kurang faham sikit? Alif. Alif nampak tu. Alif, ada tak mana-mana yang kamu nak saya terangkan di sini? Kekurangan. Baik, silakan Alif. Alif kena buka mikrofon Alif. Mana dalam kekurangan ni yang kamu kurang faham? Kalau peniaga tu meninggal, boleh ke diwariskan kat sesiapa? Okey, bagus. Soalan tu terbaik. Perniagaan tidak berterusan. Kalau ikutkan kelemahan milikan tunggal ni, perniagaan ini tidak berterusan. Maksudnya bila didaftarkan nama ayahnya, ayahnya meninggal, perniagaan tu memanglah anak dia akan ambil alih. Tapi atas nama tu tidak boleh diwariskan. Dia perlu buat penamatan nama perniagaan ayahnya. Baik. Kemudian dia pergi daftar semula untuk nama dia. Dia tak bolehlah teruskan begitu saja. Nanti orang tanya, mana pemilik perniagaan ni? Dah meninggal. Tak bolehlah. Jadi perlu tahu benda tu semua. Okey, seterusnya, saya terus tunjuk soalanlah. Soalan. Jeng jeng jeng. Sebab ini milikan tunggal, senang je. Okey, soalan. Cuba tengok soalan ini.
Apakah kelebihan perniagaan milikan tunggal? Okey. Sila tulis. Masa diberikan 10 saat. Antara A, B, C dan D. Kalau kita tengok ini soalan SPM 2018 juga cikgu. Betul, 2018. Azhar kalau tengok pun, Azhar boleh jawab ni. InsyaAllah. Tapi kita tengok, saya pun takut juga cikgu. Adakah jawapan saya sama dengan adik-adik ini? Okey, saya dah nampak jawapan. Alif dah nampak. Alif dah. Azhar Alif dah nampak. Baik. Farah dan Ainatul. Ainatul B. Farah. Farah mungkin boleh tunjukkan jawapannya, Farah. Nampak. Okey, jadi soalan SPM ni pun adalah soalan-soalan yang senang yang boleh jawab. Jadi elakkan kecuaianlah. Farah ada jawapan? Dah tunjuk ke? Jawapannya adalah B. B juga cikgu. Okay. Jadi semua orang jawab B lah. Ya. Jadi nak berapa bintang ni? 10 bintang. 10 bintang lagi untuk anda berempat. Itu dia dahsyat-dahsyatlah cikgu. Keputusan adalah hak pemilik. Betul, tepat sekali. Jadi murid fahamlah tentang kelebihan perniagaan milikan tunggal ni. Baik, itu dia. Okey, kita jadi akan teruskan cikgu ya. Okey. Okey. Soalan ini soalan kertas 2. Wah. Saya bacakan sikit. Maklumat baik berikut berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan. Muhis merupakan seorang penjual nasi lemak di Taman PD Utama. Baik. Beliau menguruskan perniagaan secara bersendirian. Masa operasi bermula seawal 7 pagi sehingga jualannya habis. Kebanyakan pelanggannya terdiri daripada penduduk taman tersebut. Apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut? Jelaskan kelebihan milikan perniagaan di satu. Okey, yang ni tak payah tulis. Saya nak tanya terus. Okey, Ainatul, nampak tulis beria tu. tak payah. Saya nak kamu jawab. Okey, bagi tahu saya Ainatul. Satu tu apa? Apakah jenis pemilikan perniagaan? Pemilikan tunggal. Okey, pemilikan tunggal, pemilikan betul. Okey, yang kedua, kelebihan. Apa yang kamu akan tulis ataupun jawab sekarang? Keputusan yang dibuat oleh pemilik. Okey, satu. Satu ya. Satu je. Okey, satu markahlah. Alif tambah. Senang diurus, senang urus. Okey, senang diuruskan. Diurus. Haziq? Mudah ditubuhkan. Mudah ditubuhkan. Dah ada 3 markah kat situ. Baik. Farah, okey di sana? Beban cukai rendah. Oh, okey, kadar cukai yang rendah. Okey, semua yang, jawapan yang diberikan tu pada saya semuanya betul. Baik. Tapi sebagai ingatan kepada mereka yang baru nak mengambil mata pelajaran ini, perlu diingat cara menjawab itu perlu berkaitan dengan cerita Muiz tadi. Oh, okay. Dia sikit pun tak sebut Muiz, nasi lemak ke. Jadi jawapan tu mesti berkaitan dengan situasi. Barulah dia mereka ni tak ditolak satu markah lah. Okay. Kalau tak nanti rugi. Dia tak kaitkan jawapan tu dengan cerita. At least paling kurang pun dia cakap perniagaan Muiz mudah ditubuhkan. Baik. Nampaklah cantik. Jadi relate ataupun dia ada kaitan. Betul. Kaitkan dengan, mesti kaitkan dengan soalan situasi tadi. Baik cikgu, kita dah dapat tahu berkenaan dengan pemilikan tunggal dari sudut kebaikannya dan mungkin kelemahan pemilikan tunggal itu sendiri. Okay. Dan rata-rata tadi murid-murid cikgu semua dapat menjawab ke semua soalan-soalan. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Boleh. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mendengar Atas Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mendengar Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan mata pelajaran perniagaan, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan bersama rakan-rakan saya daripada dua buah sekolah daripada Port Dickson. Ya, jadi cikgu, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita untuk merungkai teori-teori perniagaan ni cikgu. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan pemilikan perniagaan perkongsian. Ya. Okey, dalam perkongsian ini dia melibatkan dua ataupun lebih individu dalam menubuhkan sesebuah perniagaan. Bila sebut kongsi ini banyak perkara lain dikongsi. Antaranya ialah perkongsian modal, kepakaran,
pengalaman untuk mengembangkan lagi perniagaan tersebutlah. Itu berkaitan perniagaan perkongsian. Jadi, perkongsian ini boleh ditubuhkan secara lisan ataupun secara bertulis melalui surat ikatan perkongsian. Baik. Jadi, yang lebih baiknya sepatutnya perkongsian ini perlulah ada suratnya, yang mana kita biasa sebut surat hitam putih lah. Jadi, jika berlaku apa-apa perkara berbangkit, kita boleh buat rujukan surat. Sebab contohnya macam modal. Sekarang kongsi tak sama modal, tapi untung nak sama banyak. Tak betul lah macam tu. Yeah. Jadi modal berapa perkongsian pembahagian tu akan sama rata melalui surat perjanjian tersebut. Mana ini melibatkan akta pendaftaran perniagaan 1956, dia sama juga akta dengan milikan tunggal, tapi dia ada pindaan. Dan kemudian ada Akta Perkongsian 1961 berkaitan pemilikan perkongsian. Jadi dalam perniagaan perkongsian ini terdapat jenis-jenis rakan kongsi. Murid-murid di rumah perlu tahu rakan kongsi ini ada berapa dan apakah kriteria rakan-rakan kongsi ini. Yang pertama saya mulakan dengan rakan kongsi berhad. Kena ingat rakan kongsi berhad, iaitu dia menanggung liability terhad dan juga dia dibenarkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Seterusnya ialah rakan kongsi lelap. Kalau lelap tu biasa kalau cikgu tergur dalam kelas kan. Kenapa terlelap tu? Lelap tu macam tidurlah. Tidur. Kenapa kita gunakan istilah rakan kongsi lelap ni? Kerana rakan kongsi ini dia menyumbangkan modal tetapi baik, tidak aktif dalam perniagaan. Dia menanggung liability tidak terhad. Seterusnya rakan kongsi biasa. Ini yang kebanyakan yang ada lah. Rakan kongsi biasa menanggung liability tidak terhad juga dan berhak untuk menguruskan perniagaan. Seterusnya rakan kongsi aktif memang terlibat aktif dalam perniagaan tersebut dan boleh dibayar gaji atas hasil usaha yang telah dijalankan dalam perniagaan tersebut. Dan akhir sekali ialah rakan kongsi nominal ataupun kita sebut sebagai namaan. Yang mana namanya digunakan. Mungkin individu ni individu yang berpengaruh, terkenal. Jadi sebut je nama di dalam perniagaan kita, orang dah tertarik untuk datang. Jadi itu kegunaannya untuk rakan kongsi nominal. Dan perlu ingat, empat daripada mereka ni menanggung liability terhad. Yang liability terhad hanya rakan kongsi berhad. Jadi daripada tadi saya sebut liability terhad dengan tidak terhad ni, apa maksudnya? Jadi rakan kongsi menanggung liability tidak terhad maksudnya dia akan menanggung kerugian ataupun risiko kegagalan perniagaan tu melebihi modal yang dilaburkan. Baik. Kalau modal yang dilaburkan 1,000, dia bukan rugi 1,000 tu saja. Dia akan melibatkan sehingga harta peribadi dia. Baik. Contoh perniagaan gagal kan, modal 1,000 memang dah hangus. Ya. Kemudian macam mana nak bayar sewa, bayar gaji pekerja lagi, nak beli modal bahan mentah, tak ada. Jadi perlukan wang-wang yang lain. Dia akan melibatkan harta peribadi. Jadi itu antara kelemahan yang ada dalam perniagaan perkongsian ini. Okey, jadi daripada rakan kongsi ini jenis-jenis, kita akan terus pergi kepada tajuk jenis-jenis perkongsian. Murid-murid perlu tahu beza jenis rakan kongsi ada 5 dan jenis perkongsian ada berapa, kita tengok. Yang pertama sekali, jenis perkongsiannya ialah perkongsian biasa. Perkongsian ini dibezakan melalui jumlah ahli rakan kongsi yang ada. Rakan kongsi biasa ni ahlinya biasa 2 hingga 20 orang. Yang mana semuanya menanggung liability tidak terhad. Kalau murid-murid perasanlah poin ini berulang beberapa kali. Jadi bila poin macam ni berulang beberapa kali, sepatutnya mudah lagi untuk murid mengingat dan menghafal apa topik yang kita pelajar sekarang ni. Okey, seterusnya ialah perkongsian berhad. Perkongsian berhad, bilangan rakan kongsi 2 hingga 50 orang. 2 hingga 50 ya. Okey, sekurang-kurangnya seorang menanggung liability perniagaan. Perkongsi dibenarkan memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Ini ialah perkongsian berhad, 2 hingga 50 orang. Dan yang terakhir sekali, dia ada 3 jenis perkongsian, iaitu perkongsian liability terhad atau singkatannya biasa kita sebut sebagai PLT. Di mana rakan kongsinya 2 hingga tiada had maksimum. Ramailah, boleh seramai-ramainya lah. Dan namanya PLT, perkongsian liability terhad, di mana ia menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat sendirian berhad. Okay, jadi murid-murid perlu bezakan perkongsian biasa dengan perkongsian liability terhad ni lah. Okay, diperkenalkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada tahun 2013 di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad
2012. Jika nak menjawab, tahun tu memang kena ingat. Sebab kalau kita salah tahun pun, jadi jawapan tu tak tepat. Okey. Jadi, itu berkaitan perkongsian. Daripada jenis-jenis dan juga rakan kongsi yang tadi. Okey, kelebihan dan kekurangan. Bila sebut kelebihan kekurangan, kita kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Jika kita membuka perniagaan perkongsian, apa bagusnya perniagaan tersebut? Okey, salah satunya pastilah modal perniagaan itu akan bertambah sebab ramai lagi ahli di dalamnya berbanding dengan milikan tunggal. Dan juga bagusnya milikan perkongsian ini, kita dapat berkongsi kepakaran dan kerja-kerja itu dapat diagihkan. Jadi saya harap apabila murid untuk memahami topik ini, cuba kaitkan dengan kehidupan sebenar yang ada di luar sana. Jadi saya senaraikan di sini, seperti yang saya sebut tadi lah, mudah ditubuhkan ini, kelebihan ini sama juga dengan milikan tunggal. Milikan tunggal pun mudah ditubuhkan. Jadi perkongsian pun, cara penubuhannya pun tak adalah susah sangat berbanding pemilikan yang lain. Manakala kelemahan pula, kekurangan. Azhar biasa berkongsi? Biasa, cikgu. Kalau kongsi satu barang, apa masalah yang biasa berlaku? Antara masalah dia, cikgu, adalah untuk membahagikan secara sama rata. Kalau ada yang dapat sikit, jadi, ada dapat banyak. Jadi ada perbalahan nanti. Ya, cikgu. Betul. Perniagaan perkongsian ni dia mudah tercetusnya konflik ataupun perbalahan. Jadi kurang faham. Mungkin tindakan seorang rakan kongsi kita tu menyebabkan perniagaan kita tu dikecam. Ataupun orang tak suka perniagaan kita. Sedangkan kita yang mula-mula buat perniagaan tu dah bagus. Tapi rakan kongsi yang datang memberi imej yang tidak baik. Jadi antara kelemahan yang lain yang ada, nampak ada sebut modal terhad. Tapi modal terhad di sini kena faham. Terhad itu dibandingkan dengan syarikat. Kalau dengan syarikat, lebih besar modalnya. Jadi fakta ini murid-murid kena faham. Apa beza modal terhad dengan modal lebih besar. Perniagaan tidak berterusan sama juga dengan milikan tunggal. Yang mana rakan kongsi itu meninggal, rakan kongsi lain tak boleh teruskan perniagaan tu seperti biasa. Perlu ditamatkan pendaftaran perniagaan itu dan daftar semula dengan rakan kongsi yang ada. Tak bolehlah rakan kongsi itu dah meninggal, kita teruskan macam biasa. Salah dari sudut undang-undang. Seterusnya, liability tidak terhad. Ini secara asasnya, milikan perkongsian ini, dia menanggung liability tidak terhad. Hampir sama dengan milikan tunggal yang tadi. Akan melibatkan harta peribadi untuk membayar segala hutang dalam perniagaan tersebut. Itu berkaitan kelebihan dan kekurangan perkongsian. Jadi saya harap murid-murid sampai di situ jelas tentang perniagaan milikan perkongsian. Okey, kita nak teruskan dengan soalan pengukuhan. Saya nak ujilah. Murid-murid kan, faham tak faham? Siap sedia. Okey, Azhar tolong bacakan soalan. Boleh, cikgu. Baik, itu soalan pengukuhan. Maklumat berikut merujuk kepada jenis rakan kongsi yang mana dalam kotak tu ditulis menanggung liability tidak terhad, tidak aktif dalam perniagaan, menyumbang modal sahaja. Apakah jenis rakan kongsi tersebut? A, rakan kongsi berhad. B, rakan kongsi biasa. C, rakan kongsi lelap. Dan D, rakan kongsi nominal. Okey, angkat jawapan. Apakah jawapan anda? Okey, Haziq, saya nampak semua menjawab C, cikgu. Okey, rakan kongsi lelap. Nampaknya betul semua. 10 bintang untuk murid-murid saya. 10 bintang tambahan untuk anda semua. Wah, luar biasa, cikgu. Mungkin dia dah perasan dalam kotak tu menyumbang modal sahaja, tidak aktif. Betullah. Ini rakan kongsi lelap. Jadi saya harap murid-murid kat rumah ataupun kat kelas nanti jangan lelap. Biar rakan kongsi lelap saja, cikgu. Rakan kongsi lelap tak apa sebab dia ada duit banyak, dia sumbang dengan modal. Kalau kamu belajar dalam kelas, jangan nak bab kata ni 9, jangan nak lolap. Okey, bagus. Okey, saya teruskan lagi. Okey, soalan seterusnya. Okey, Azhar tolong bacakan. Boleh, cikgu. Raja berikut menunjukkan perubahan jenis pemilikan perusahaan Perabot Chong, anak panah perusahaan Perabot Chong dan keluarga. Mengapakah perubahan tersebut berlaku? A, urusan pendaftaran perniagaan lebih mudah. B, membolehkan ahli menanggung liability terhad. C, keputusan bebas dibuat oleh pemilik. Dan D, risiko perniagaan dapat disebarkan. Okey, jadi murid-murid perlu faham perubahan yang berlaku itu daripada perusahaan Perabot Chong kepada perusahaan Perabot Chong dan keluarga. Jadi berdasarkan kefahaman kamu, kita dah belajar, maksudnya daripada perniagaan milikan tunggal, dia bertukar kepada perkongsian. Ok,
Okey, sila berikan jawapan anda. Baik. Dia, soalan ni kena fikir sikitlah. Nampak nampak muka dia berfikir tu kan? Baik. Angkatkan jawapan. Boleh angkat jawapan anda? Jen, jen, jen. Tak apa, salah. Tak apa, salah. Kita bincang. Kita bincang. Baik. Alif telah pun tunjuk jawapannya. Begitu juga dengan Ainatul. Farah juga sama. Farah jawab apa? Farah jawab... ini ada sedikit perbezaan, okay, cikgu. Okey, cantik. Saya suka beza ni. Okey. Baik, Alif dan Ainatul jawapannya sama B. Okey. Farah jawapannya A, manakala Haziq berbeza juga D. Yes, tadi mula-mula tadi saya tanya Haziq, dia tak dapat jawab kan? Yeah. Kali ni dia balas dendam. Dia balas dendam, dia seorang dia yang betul. Wah! 10 bintang untuk Haziq. 10 bintang untuk Haziq. Okey, jadi murid-murid yang salah yang jawab B membolehkan menanggung liability terhad. Ini kan dalam perkongsian lagi. Baik. Peniagaan perkongsian masih menanggung liability tidak terhad. Walaupun dia berubah, dia tidak menanggung liability terhad. Jadi ini bukan jawapannya. Macam Farah jawab tadi, urusan pendaftaran perniagaan lebih mudah. Dua-dua kan tadi saya sebutkan, kelebihan milikan tunggal dan perkongsian, dua-dua lebih mudah. Mudah. Jadi tak ada bila tukar tu dijadi lebih mudah. Yeah. Okey. Jadi yang utamanya ialah D, risiko perniagaan dapat disebarkan. Baik. Daripada cong seorang-seorang menanggung susah-susah uruskan perniagaan, tiba-tiba dah ahli keluarga pun sertai sebagai rakan kongsi, senang. Bila nak pergi mana-mana pun dah ada rakan kongsi untuk jaga. Baik. Jadi modal pun lebih banyak, semuanya banyak. Risiko perniagaan tu dapat disebarkan. Baik, itu dia. Kita dapat membezakan dan dapat tahu dari sudut kebaikan dan juga keburukan pemilikan perkongsian ni, cikgu. Betul. Kalau untuk mungkin kita nak menjalankan perniagaan, jadi kita dapat ambil keputusan yang terbaik. Baik, cikgu. Betul. Sebelum kita teruskan lagi, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Mendengar Atas Lidik TV KPM. KPM. Baik, kita masih lagi nak merungkai perniagaan dengan fokus topik kita, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan dalam Mendengar Atas Didik TV KPM. Baik, cikgu, kita nak teruskan untuk orang kata apa, membincangkan berkenaan dengan mata pelajaran kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Jadi tadi kita dah saya nak teruskan untuk uji murid-murid berkaitan apa yang telah dipelajari. Jadi soalan ini mungkin nampak mudah, tapi saya harap murid-murid boleh fahamkan kehendak soalan dan bagi tahu saya bagaimana jawapan yang sepatutnya diberikan. Okey. Mudah soalannya. Huraikan tujuan perniagaan. Wah. Soalannya tiga perkataannya, cikgu. Tiga markah. Nak tulis ke? Nak tulis boleh tulis kalau rasa nak tulis. Sebab kalau tulis saya nak tengok juga macam mana cara nak dapat tiga markah tu. Aha. So, kalau saya tanya secara jawab lisan, seorang je lain kena nanti. Cuba tulis jawapan kamu dan angkat. Saya boleh baca rasanya. Baik. Ada yang dah tulis ke? Tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan. Jadi jawabnya just by point je. Okay. Tak je point satu. Jawab. Nak dapatkan tiga markah tu, tengok boleh tak dapat tiga markah. Jadi maksudnya untuk menghuraikan tujuan perniagaan ni tak perlulah sampai buat karangan, cikgu, ya? Tak perlu sebenarnya. Cara jawab yang baik, dia just hanya letakkan poin saja dan terus menjawab tujuan perniagaan tu apa. Baik. Tapi sebenarnya Azhar, dia ada kaedah sebenarnya nak jawab soalan peringkat SPM ni. Baik. Bermula dengan tingkatan 4 pun dia kena tahu huraikan tu bagaimana jawapan tu akan ditulis. Okey, ada tip sini, ada cikgu. Ada kaedah dia tu. Saya takut nanti bagi jawapan banyak-banyak tapi tak dapat 3 markah. Itu yang kita khawatirkan. Baik, ada yang dah siap ke? Alif dah gaul kepala tu, risau saya. Alif nampak Haziq pun bersungguh tu, cikgu, tangannya tu. Okey. Kita tengok hasil jawapannya.
Baik, kalau ada yang dah siap mungkin boleh angkat jawapan tak anda. Apa, angkat mana yang ada tu. Okey, masa tamat. Angkat apa yang ada. Okey. Baik. Sekejap, belakang sikit. Okey, okey, Alif menawarkan barang. Okey, sempat yang tu je. Farah. Wah, Farah panjang. Aktiviti melibatkan urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual pembeli. Okey, Ainatul apa Zah? Ini tu ada 3 poin. Urus niaga, jual beli antara penjual dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Okey, yang Haziq menawarkan barang perkhidmatan kepada kepada penjual dan pembeli untuk mendapatkan keuntungan. Saya rasa yang markah banyak sikit mungkin Haziq lah. Haziq je ke? Haziq dia menawarkan barang perkhidmatan untuk memenuhi keperluan kehendak. Macam Ainatul tadi banyak tulis tapi poin tu tak berapa tepat. Okey, sepatutnya bila nak jawab soalan huraikan ni, murid-murid perlu bagi jawapan ada fakta, ada huraian, disertakan dengan contoh. Seorang pun tak nak bagi contoh. Contoh kan? Yeah. Dia sebut contoh perniagaan. Tujuan perniagaan. Betul lah, dia kata tadi menawarkan barang perkhidmatan. Itu ialah itu fakta. Kita bagi tahu ini fakta. Jadi untuk mendapatkan untung ataupun memenuhi keperluan kehendak, ini semua dalam kategori huraian. Dia sebut OBU ke OBBU. Itu semua dalam kategori untuk huraian. Huraian. Jadi fakta dah dapat satu markah. Ya. Walaupun 3 huraian sini, dia dapat satu markah. Satu markah untuk huraian. Ditambah satu lagi ialah contoh. Contoh sesuai menggambarkan perniagaan. Apa contoh perniagaan Azhar? Sebut je apa perniagaan. Perniagaan kedai makan Azhar. Ya. Contoh macam itulah. Contohnya kedai makan Azhar ataupun kedai Dobi Azhar. Bolehlah. Betul. Contoh tu yang kita nak. Sama ada contoh tu menggambarkan untung ataupun contoh OBBU. Sebab kita kena tahu dalam tujuan perniagaan ini dia melibatkan dua, OBU dan OBBU. Tapi murid bila dengar tujuan perniagaan dia ingat untung je. Okey. Jadi saya harap murid-murid perlu lebih peka lagi selepas ini bila jumpa soalan berkaitan huraikan, tahu bagaimana pecahan markah itu dan terus menjawab soalan itu dengan baik berdasarkan fakta, huraian dan contoh. Baik, fakta, huraian dan contoh 3 perkara penting dalam nak menjawab huraian. Betul. Tapi soalan alhamdulillah huraian. Semua adalah paling kurang pun satu markah tadi. Itu dia. Baik cikgu. Sedar tak sedar cikgu kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk mengatas di TV KPM. Banyak teori-teori yang dikongsikan oleh Cikgu Hamzi bersama kita sebentar tadi mungkin sebagai rumusan cikgu terhadap mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dan juga fokus topik kita tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Sebelum saya rumuskan, saya harap murid-murid di rumah dan murid-murid saya ini fahamlah apa yang saya ajar. Baik. Jadi boleh tak saya tanya murid-murid saya, apakah rumusan pembelajaran kamu pada hari ini? Baik. Nampak senyum lebar, Ainatul senyum lebar juga siap macam situ lagi mata dia kan. Okey. Ainatul silakan Ainatul. Okey, so diakhiri pembelajaran ini, saya dapat membezakan bentuk pemilikan perniagaan iaitu pemilikan tunggal dan juga perkongsian. Okey, baik. Itu dia. Terima kasih kepada Ainatul. Nampaknya mereka memahami dan dapat kita kuasai teori-teori yang cikgu berikan sebentar tadi dan sebagai rumusannya cikgu untuk murid-murid kita berada di Gugemit dan juga mereka berada di rumah cikgu. Okay, jadi sepatutnya sebagai rumusan pada hari ini seperti mana yang disebutkan oleh Ainatul tadi, kita mulakan tadi dengan tujuan perniagaan. Jadi murid perlu tahu menjelaskan tujuan perniagaan, bagaimana kepentingan untung dalam perniagaan tersebut, seterusnya membezakan ciri-ciri yang terdapat dalam milikan tunggal dan juga perkongsian. Dengan penguasaan tajuk ini, murid-murid akan lebih bersemangat untuk mempelajari tajuk-tajuk yang berikutnya nanti. Baik. Dan mungkin cikgu, bagaimana caranya nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Jadi bahan-bahan pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh dapat melalui sumberku. Okey, sumberku anda boleh dapatkan daripada KPM Perkasa Ku. Dalam sumberku, cikgu. Ya, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Hamzi Ismail, Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vocational SMK Bukit Saujana Port Dickson, Negeri Sembilan dan juga semua rakan-rakan saya daripada dua buah sekolah, SMK Raja Jumaat Port Dickson dan juga SMK Bukit Saujana Port Dickson. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.